Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan melakukan perbandingan untuk figur Masterless Gohan Ultimate ya, yang ori dengan yang KW. Jadi seperti apa kualitasnya? Langsung saja kita review ya. Seperti yang kalian lihat, untuk versi orinya tidak dilengkapi dengan jubah ya, sedangkan dengan versi KW-nya dilengkapi dengan jubah. Ini yang cukup jadi poin tambahan untuk KW, karena memberi nilai poin plus ya untuk figur itu sendiri. Dan kedua, size-nya yang ori tinggi dan yang KW lebih kecil seperti biasa ya, karena KW lebih kecil dari yang ori. Oke, akan saya lepaskan dulu jubahnya supaya terlihat. Ini dia perbedaan ketinggiannya. Terlihat sangat jelas ya. Perbedaannya sekitar 24 cm versus 25 cm ya. Dan perbedaan selanjutnya dari pewarnaan rambut ya, yang ori lebih mengkilap lihat dan lebih enak dipandang. Sertakan serta yang KW ini terlihat polos hitam biasa ya, tidak masalah. Dan untuk perbedaan lainnya di pewarnaan kulit, seperti yang kalian lihat, yang KW ini pewarnaan kulitnya pudar ya, putih pudar. Dan yang ini kalau manusia asli sih dibilangnya kulit sawo matang ya, sesuai dengan warna kulit Gohan. Terus untuk perbedaan lainnya adalah di pewarnaan baju ya. Untuk pewarnaan bajunya lebih mencolok versi ori, dan ini yang KW sangat polos. Tapi ada shadingnya juga ya. Dan ini sepatunya. Untuk versi ori sedikit mengkilap ya kalau terkena cahaya. Dan yang KW ini tidak terlihat sedikit pun, hanya polos saja. Ketinggian bisa kalian lihat ya perbedaannya, sangat jelas ya, yang ori lebih besar dan tentunya keren ya yang ori. Masa yang ori kalah sama yang KW? Tapi untuk KW pun ini cukup keren ya, karena hampir menyerupai yang ori. Jika saja ketinggiannya sama, sungguh perfect ini. Terus untuk kedetailan muka bisa kalian lihat sendiri. Yang ori lebih detail ya, terutama di bagian mata. Yang KW ini ada putih-putih ya di bagian sininya. Bisa kalian lihat. Sedangkan yang ori tidak ada. Ini yang jadi nilai poin plus untuk yang ori. Dan secara keseluruhan untuk KW ini sungguh perfect ya, karena seperti yang kalian lihat sungguh keren dan detail pun oke sekali ya. Lihat, bandingkan juga dengan yang bisnya. Oke, di sini saja sebentar. Oke, bisa kalian lihat di sini. Walaupun KW tapi hampir menyerupai yang ori ya, sungguh keren ini. Untuk harga KW lebih murah ya dibandingkan yang ori. Jadi kalau yang ori kalian beli 600.000, 500.000, yang KW hanya 240.000 ya, sungguh murah di kantong. Kalau kalian ingin menghemat uang, saya sarankan beli yang KW saja. Karena kalau kalian beli yang KW 500.000 bisa dapat dua ya, yang bis dengan Ultimate Prom, sedangkan yang ori hanya dapat satu karena sesuai harga. Oke. Mungkin hanya segini dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa kembali di next video.